Remaja zaman sekarang semakin aktif dan sentiasa ingin mencuba perkara yang baru. Kekurangan kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa juga adalah salah satu faktor menyebabkan remaja terlibat dengan aktiviti negatif. Ikuti kisah seorang remaja yang terjerumus dengan najis dadah seawal usia 13 tahun. Bersama kami, Ibrah Peluang Kedua. Nama saya Muhammad Syahriaz Zakim bin Mio Syarizal. Saya masa erigen ni saya tertangkap kes dadah 51A. Saya kena tangkap dekat rumah saya sebab ADDK datang ke rumah saya. JKM datang untuk ambil saya lah. Mula saya kena dadah daripada kawan saya, dia ajak saya. Masa tu saya kecil lagi, saya tak tahu apa-apa. Dia ajak saya cuba. Masa tu kita orang minat mencuba. Melanggar perintah macam tu, anda kata perintah mahkamah, dia suruh sign PS selama 2 tahun. Tapi saya tak pergi sign PS kat ADK dengan balai. Tu yang dia JKM datang kat rumah. Kejayaan saya dah pernah dapat kat ADK ni, saya dapat main tinju. Berpeluang pergi ke Pesta Pening. Lepas tu, lepas tu saya masuk akademik dan sambung belajar. Tahun depan saya SPM, insyaAllah support saya. Saya pernah pergi Pesta Pening tu tapi saya kalah sebab masa tu saya baru lagi 2 bulan. Lepas tu tiba-tiba dah games tu saya jadi down, saya kalah. Masyarakat pandang saya serong lah, tapi keluarga tetap menerima saya dengan baik. Saya bekerja di housekeeping dekat hotel. Sambil tu saya belajar tuition dekat untuk SPM lah, untuk tahun depan. Saya impian saya sekarang, saya fokus untuk SPM. Lepas pada SPM tu, result saya akan masuk untuk ke polis. Sebab saya cita-cita saya naik di polis. Bank kuning ni, dia memberi peluang kedua kepada banduan, kepada masyarakat remaja-remaja untuk berubah ke pelajaran, bekerja dan sebagainya lah. Contoh seperti Ijat, dia sudah berjaya untuk projek Rebel Kuning ni dan di projek-projek lain lah akan datang.